salah satu program yang lagi hangat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada saat ini adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang kita kenal dengan MBKM. MBKM memungkinkan para mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar program studinya atau bahkan di luar kampus sendiri. Untuk itu, perguruan tinggi harus menyediakan wadah dan fasilitas agar program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat berlangsung dengan baik dan efektif. Universitas Jambi telah menyediakan satu wadah yang disebut dengan Desa Laboratorium Terpadu atau DLT. DLT adalah suatu desa atau kelompok desa yang berdekatan yang dijadikan sebagai laboratorium bagi para mahasiswa, para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, merdeka belajar secara kolaboratif baik dengan sesama mahasiswa atau dosen, juga dengan para stakeholders, dengan mitra-mitra yang lain. Sebagaimana dapat kita lihat pada tayangan berikut ini. Pemberdayaan suku anak dalam atau PESAT yang terintegrasi dan berkelanjutan. Matching Fund merupakan platform dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang dirancang untuk mengakomodir sinergi antara dunia usaha dan perguruan tinggi. Program Desa Laboratorium Terpadu atau disingkat DLT merupakan salah satu program unggulan dalam mendukung visi Unja Smart. Sasaran program yang berbasis riset dan inovasi ini adalah wilayah atau komunitas perdesaan dengan mengedepankan prinsip multidimensi, terintegrasi, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan. Multidimensi dimaknai sebagai multidisiplin, multi-stakeholder, multi-komoditas, multi-years, dan multi-tujuan yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu ekosistem rantai nilai. Prinsip-prinsip tersebut merupakan pengejawantahan tiga komponen utama dalam visi Unja Smart, yaitu entrepreneurship, berwawasan lingkungan bidang agroindustri, atau jika disingkat lagi menjadi agro-ecopreneurship. Desa adalah laboratorium lapangan, tempat ide dan gagasan ditemukan riset inovasi berdaya guna. Sarana sivitas akademika menguji-uji hasil inovasi. Kaca bercermin menilai gap gagasan dan kebutuhan. Tempat memadukan antara teori dan kenyataan. Bersinarnya desa, sumber penerang Indonesia tercinta. Bung Hatta, sang proklamator, pernah berkata, "Indonesia tak akan bercahaya karena obor besar Jakarta. Indonesia hanya akan bercahaya karena lilin-lilin kecil di desa." DLT Unja Smart adalah sarana sivitas akademika Unja nyalakan cahaya, membangun reputasi, mendorong kejayaan bangsa, membuka ruang bagi riset inovasi berdaya guna, menjadi rumah pembelajaran bagi kampus merdeka. Merdeka belajar, merdeka berkarya, merdeka jiwa raga.